Persib Bandung menunjukkan penampilan gemilang di tiga laga awal Liga 1 2020. Persib Bandung berhasil menyapu bersih semua laga dan menjadi pimpinan klasemen sementara Liga 1 2020 dengan koleksi 9 poin dari hasil 3 laga kemenangan. Penampilan gemilang ini membuat harga pasar sejumlah pemain Persib meningkat. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate seputar Persib Bandung lainnya. Dan inilah daftar 7 pemain Persib yang harga pasarnya meningkat tinggi. Nick Kuipers. Nick Kuipers menjadi bagian dari skuad Persib sejak 15 Agustus 2020. Bermain selama setengah musim, Kuipers berhasil mencatatkan 7 kali penampilan serta menorehkan 2 gol dan 1 assist. Berlanjut pada musim 2020, ia menjadi pilihan tak tergantikan Robert Albert mengawal lini pertahanan Persib Bandung berduet dengan Victor Ibunepo. Bek asal Belanda ini sudah bermain selama 270 menit dengan catatan 1 kali clean sheet dan 2 kali kebobolan. Dengan usia yang masih 27 tahun, nilai pasar Nick Kuipers naik tajam menjadi 470.000 euro atau 8,3 miliar. Febri Haryadi. Febri Haryadi merupakan bakat asli jebolan Akademi Persib Bandung. Pemain langganan Timnas Indonesia ini juga menjadi bagian penting dari kesuksesan Persib musim lalu dan musim ini. Pada musim 2019, Febri mencatatkan 28 penampilan dengan torehan 9 gol dan 8 assist. Sementara pada musim 2020, Febri Haryadi yang berfungsi sebagai sayap kanan selalu tampil dalam 3 pertandingan awal Persib Bandung. Catatan impresif ini membuat harga Febri meroket menjadi 4.000 euro atau 7 miliar rupiah. Omid Nazari. Kedatangan Omid Nazari bersamaan dengan kedatangan Nick Kuipers, yakni pada tengah musim 2019. Pemain berdarah Filipina Iran ini langsung nyetel dengan skema Robert Albert dan selalu menjadi pilihan utama di lini tengah. Pada musim lalu, ex pemain Charles Negros tersebut telah mengoleksi 7 kali penampilan dan sumbangkan 1 gol dan 3 assist. Sementara pada musim ini, ia juga selalu tampil penuh dalam 3 pertandingan awal Persib. Kini, harga Omid Nazari mencapai 350.000 euro atau setara dengan 6,1 miliar rupiah. Adri Idrus. Berposisi sebagai bek kiri, Adri Idrus pertama kali muncul setelah diberi kepercayaan pada musim 2018 di bawah asuhan pelatih Mario Gomez. Pergantian pelatih tak juga membuat Adri kehilangan posisinya. Malah, Adri semakin mendapat kepercayaan dari Robert Albert. Pada Liga 1 2019, Adri Idrus sudah 30 kali menjalani pertandingan dan mengoleksi 4 assist. Sedangkan pada musim 2020, Adri punya koleksi 270 menit dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Dan nilai pasar Adri Idrus saat ini adalah 275.000 euro atau setara dengan 4,8 miliar rupiah. Geoffrey Castellion. Geoffrey Castellion menjadi rekrutan anyar Persib Bandung pada musim 2020 ini. Meski begitu, ia langsung nyetel dan bisa mencatatkan 2 gol dan 1 assist untuk Persib sejauh ini.
Sebenarnya, kenaikan harga Geoffrey juga tidak bisa dilepas dari penampilannya musim lalu. Ia bermain untuk dua klub Islandia, yakni Leiknir dan Hafnar Jodur, dan catatan total 11 gol dan 2 assist dari 21 laga. Nilai pasar Geoffrey saat ini adalah 250.000 euro atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Sama seperti Castellion, Teja Pakualam adalah rekrutan anyar Persib Bandung musim 2020. Namun, ia langsung menjadi kiper utama Maung Bandung, mengalahkan kiper senior Imade Wirawan. Sayangnya, Teja saat ini sedang mengalami cedera. Cedera itu ia dapatkan pada laga pekan ketiga Sofi Liga 1 2020 saat melawan PSS Sleman. Sejauh ini, Teja baru kebobolan 1 gol dari 2 laga yang sudah ia mainkan. Musim lalu, ia membela Semen Padang dengan catatan 33 kebobolan dari 25 penampilan. Saat ini, harga Teja Pakualam mencapai 225.000 euro atau setara dengan 3,9 miliar rupiah. We'll be right back.